punggung 9. Fajar Guma mencoba kembali operaga pertahanan dari Mutiara. Oh, Mutiara Hitam masih. Arguma membangun serangan-serangan balik. Apa yang terjadi? Dua personil dikawal ketat. Lagi-lagi Arguma. Masihkah Arguma merobek pertahanan dari Mutiara Hitam? Masih. Ya, Arguma membangun serangan. Dua personil dikawal ketat. Masih Arguma operaga pertahanan dari Mutiara Hitam. Iya, masih Arguma membawa serangan, lagi-lagi mencoba mampu melintasi penjagaan dari Mutiara Hitam. Masih Arguma membawa serangan, dua personil di kawal ketat. Mampu Arguma mencoba kembali. Masih Arguma, lagi-lagi Arguma. Iya, serangan demi serangan. Masih Arguma. Arguma, wow. Masih Arguma, wow. Masih ada yang segera dengan ketat. Apa yang terjadi rupa-rupanya Arguma? Agurana dia maka kena sambara di lembar ketiga oleh Mutiara Hitam. Iya, tukar jaga Arguma membawa serangan. Mutiara Hitam membuka. Mutiara Hitam ini mencoba kembali merobek-robek pertahanan dari iya Arguma. Masih Mutiara, iya mencoba kembali. Masih Arguma, maksud kami Mutiara ketat loh. Masih Mutiara Hitam mencoba kembali. Mutiara Hitam, masih Mutiara, oh lepas serangan saudara. Masih Mutiara Hitam membawa serangan, dua personil di kawal ketat. Mampukah iya Mutiara, oh satu poin Mutiara Hitam lepas. Rupa-rupanya Mutiara Hitam kurang hati-hati. Tukar jaga kembali Mutiara Hitam. Masih Arguma membangun serangan. Lepas satu personel sekaligus tiga personel dari Arguma nomor punggung tiga. Membuka kuncian-kuncian dari iya Mutiara Hitam. Iya lepas suara masih Arguma membawa serangan, dua personel dikawal ketat oleh Mutiara Hitam. Mampu meloloskan diri Arguma. Di sana ada nomor punggung 10 berangkat dari ketanan dari Mutiara Hitam. Aduh lesek saudara, mampukah Arguma mengobrak atri pertahanan dari Mutiara Hitam? Masih Arguma mencoba kembali. Mampukah Arguma melintasi? Iya lepas saudara, masih Arguma. Sayang disayang, Arguma bisa dipatahkan oleh Mutiara Hitam. Masih tukar jaga kembali Arguma. Membawa serangan Mutiara Hitam. Ia mencoba kembali, dua personel, satu personel sudah lepas. Masih Mutiara Hitam. Ia dua personel di kawal ketat. Oh lele, masih Mutiara Hitam berangkat dari satu poin. Ia lagi-lagi Mutiara Hitam serangan demi serangan balik dari Mutiara Hitam. Mampukah Mutiara Hitam melintasi penjagaan dari Arguma? Masih Mutiara Hitam mencoba kembali, lagi-lagi Mutiara Hitam. Iya, satu personel dikawal ketat, lagi-lagi Mutiara Hitam membawa serangan. Mampukah Mutiara Hitam mengobrak-abrik pertahanan dari Arguma? Mampukah Mutiara Hitam? Iya, membuka gembok-gembok pertahanan dari Arguma. Iya, masih Mutiara Hitam membangun serangan, merobek-robek pertahanan dari Arguma. Masih Mutiara membangun serangan balik. Apa yang terjadi? Dua personil di kawal ketat. Mampukah Arguma melintasi? Dia lelele macet. Mampu menjebol Mutiara Hitam. Lagi-lagi Mutiara Hitam
serangan demi serangan Mutiara Hitam membuka. Iya, tiga personil sudah. Oh, lepas serangan dalam aksi. Mutiara Hitam bisa meloloskan diri dari penjagaan dari Arguma. Lepas berapa beri pertahanan? Satu poin. Iya, Mutiara Hitam satu personel dikawal ketat oleh Arguma membuka serangan demi serangan balik membuka Mutiara Hitam mengobrak-abrik pertahanan dari Arguma. Masih Mutiara Hitam mampu melintasi penjaga dari rupa-rupanya Mutiara Hitam kurang hati-hati maka kena jambaran di lane ketiga. Jawabannya ini lewat besar ya. Iya, bukan kembali Mutiara Hitam. Mutiara, ayo Mutiara. Bawa serangan Arguma. Masih Arguma mencoba kembali merobek-robek pertahanan dari Mutiara Hitam. Iya, membuka Arguma. Mencoba, iya membuka kuncian-kuncian dari personel Mutiara Hitam. Masih Arguma. Iya, masih Arguma mencoba kembali lepas serangan darat dua personel di kolong ketat. Masihkah Arguma nomor punggung 9 obrak abrik pertahanan dari iya Mutiara Hitam. Lagi-lagi Arguma membawa serangan. Apa yang terjadi dua personel? Iya, dikawal ketat oleh Mutiara Hitam. Satu poin. Arguma membangun serangan balik. Apa yang terjadi dua personel? Ia mampukah merobek-robek pertahanan dari Mutiara Hitam? Ia masih Arguma membangun serangan mencoba kembali Mutiara. Oh maksud kau? Ia lepas serangan saudara. Apa yang terjadi rupa-rupanya? Mampu membatalkan. Ia. Keluar Wildan masuk Imam. Ya terima kasih. Iya. Masih Mutiara Hitam membangun serangan demi serangan. Serangan demi serangan Mutiara Hitam membuka, membuka. Iya, gembok-gembok pertahanan dari Arguma lepas saudara-saudara. Masih Mutiara Hitam membangun, mengobrak-abrik pertahanan dari. Oh, masih Mutiara lepas saudara-saudara. Iya, masih Mutiara dua personel satu lawan satu obrak-abrik pertahanan. Mutiara Hitam. Leseker-leseker ini tunggu makan serangan balik. Apa yang terjadi? Otar-otar kacil. Iya, otar kacil penjagaan dari Arguma membuka melintasi penjagaan dari. Iya, masih Mutiara Hitam. Obrak-abrik pertahanan. Dua personel juga lolos. Masih Mutiara Hitam membangun serangan balik. Rupa-rupanya Mutiara Hitam ini menunggu kawan cukup hati-hati. Masih Mutiara Hitam. Oh iya, membuka Mutiara Hitam. Rupa-rupanya Mutiara Hitam ini kurang hati-hati. Nomor punggung 89 kena sambaran di resmen kedua. Lagi-lagi tukar jaga Mutiara Hitam membangun serangan. Iya, Arguma baru masuk nomor punggung 6 ini. Membuka Arguma mencoba. Iya, membuka gembok-gembok pertahanan dari. Lepas saudara mampu meloloskan diri nomor punggung 9 dari Arguma. Masih Arguma membangun serangan dua personel di kalau obrak-abrik pertahanan satu lawan satu. Masih iya Arguma lepas. Oh, rupa-rupanya Arguma kurang hati-hati maka kena sambaran di lane ketiga.
Tukar jaga kembali Arjuna membangun serangan Mutiara Hitam. Dua personil sekaligus 3-4 personil dari Mutiara Hitam. Mampukah Mutiara Hitam merobek-robek pertahanan dari Arjuna? Mampukah Mutiara Hitam? Ia mampu meloloskan diri Mutiara Hitam. Masih Mutiara Hitam. Masih Mutiara Hitam membangun serangan operasi 1-1. Iya, membuka Mutiara Hitam merobek-robek pertahanan dari Arjuna lepas saudara-saudara. Masih Mutiara Hitam. Iya, serangan demi serangan Mutiara Hitam membangun serangan. Apa yang terjadi? Aduh, lesek cedera. Ayo Mutiara Hitam, tak lesek tajam. Iya, mampu meloloskan diri Mutiara Hitam. Iya, nomor punggung 12 dari Mutiara mampu meloloskan diri. Mampukah Mutiara Hitam ini merobek kembali pertahanan dari Arjuna? Masih Mutiara Hitam membangun serangan balik. Apa yang terjadi? Dua personel aduh, leseker dari Mutiara Hitam. Lagi-lagi Mutiara Hitam mencoba kembali. Aduh lesek saudara-saudara, aduh takut saudara. Masihkah Mutiara Hitam mencoba kembali? Ya, merobek-robek kembali pertahanan dari Arjuna. Masih Mutiara Hitam membuka gembok-gembok dari pertahanan. Sayang disayang, alamak Mutiara Hitam kandas. Masih Mutiara Hitam tukar jaga kembali. Ya, lagi-lagi Arjuna membangun serangan. Satu personil sekaligus 3 personil, 4 personil. Ya, meloloskan diri. Mampukah Arjuna membuka gembok-gembok pertahanan dari ya, mampu meloloskan diri. Ya, Arjuna mampukah Arjuna merobek-robek pertahanan dari Mutiara Hitam? Ya, masih ya, Mutiara. Rupa-rupanya Arjuna kurang hati-hati, maka kena sombolan di lesbik ketiga. Tukar jaga kembali Arjuna. Ya, wasit. Keluar Imam, masuk Yono. Terima kasih. Tukar jaga kembali Arjuna membangun serangan Mutiara Hitam. Mampukah Mutiara Hitam merobek-robek pertahanan dari dari Arjuna lepas? Mampukah membuka gembok-gembok pertahanan? Mampu meloloskan diri mencoba kembali Mutiara Hitam. Iya, lepas roda 2 personel di kawan kesana. Iya, kurang. Masih Mutiara Hitam membangun serangan. 2 personel di kawan kesana membuka. Mutiara Hitam merobek-robek pertahanan, tapi tidak mau terkecoh pancingan-pancingan dari Mutiara Hitam. Iya, obrak-abrik pertahanan dari Arjuna. Membuka Mutiara Hitam ini, iya, merobek pertahanan cepat. Iya, mampu meloloskan diri, mampu membuka kembali Mutiara Hitam. Iya, masih Mutiara Hitam, serangan demi serangan, serangan balik dari Mutiara Hitam. Iya, aduh lesek saudara-saudara, aduh lesek. Wow, lepas saudara-saudara. Mampu kamu diharap tetap. Sayang disayang Mutiara Hitam kena sambaran keras dari Arjuna. Lagi-lagi Mutiara Hitam tukar jaga. Hahaha.
Iya, membangun serangan. Dua personel Arguma sekaligus tiga personel membuka kembali, membuka Arguma, membuka gembok-gembok pertahanan dari iya, Mutiara Bola. Rupa-rupanya Arguma kurang hati-hati, maka kena sambaran di lesmen kedua. Bukan jaga kembali Arguma. Iya, Mutiara Hitam. Masih Mutiara Hitam lepas selera dua personel sekaligus tiga personel meluluskan diri dari Arguma. Iya, kedua tim ini iya memberi tontonan satu poin dari Mutiara Hitam. Iya, kedua tim ini memberi tontonan yang terbaik. Iya, antara Mutiara Hitam dan Arguma. Iya, obrak-abrik pertahanan adu lesek saudara-saudara. Lesek-lesekan. Rupa-rupanya Mutiara Hitam kurang hati-hati keluar dari sini. Bukan jaga kembali Mutiara Hitam membangun serangan Arguma. Dua personel sekaligus empat personel meloloskan diri dari masih masih Arguma membangun serangan obrak-abrik pertahanan dari Mutiara Hitam. Membuka Arguma, mengobrak-abrik pertahanan dari Mutiara Hitam. Membuka Arguma, mencoba kembali. Masih Arguma, mengobrak-abrik pertahanan dari dari Mutiara Hitam. Iya, masih Arguma, obrak-abrik. Iya, aduh, iya, masih Arguma. Iya, masih Arguma. Iya, masih ketat. Sayang disayang Arguma, kurang hati-hati maka kena sambaran di lesmen kedua. Tukar jaga kembali Arguma. Iya, membangun serangan. Sekian kali nak Mutiara Hitam membuka Mutiara Hitam, membuka kuncian-kuncian dari Arguma. Membuka Mutiara Hitam, membuka gembok-gembok pertahanan dari Arguma. Satu personel lepas saudara-saudara masih Mutiara Hitam membangun serangan. Dua personel adu lesek saudara-saudara masih Mutiara ketat. Iya, hampir jatuh. Iya, tukar jaga kembali Mutiara Hitam. Arguma membangun serangan, serangan lebih serangan. Satu personel atau dua personel sekaligus empat personel mencoba membuka kembali dari kuncian-kuncian dari iya Mutiara Hitam. Membuka, merobek-robek pertahanan. Iya, tapi tidak mau terkecoh pancingan-pancingan dari Arguma. Masih Arguma membangun serangan. Dua personel dikawal ketat lepas serangan udara. Masih Arguma membuka, Arguma membuka kuncian-kuncian dari iya Mutiara Hitam. Karena kedua tim memberi tontonan yang terbaik, masih Arguma membawa serangan. Masih Arguma membawa serangan. Dua personel di kawal ketat membuka, Arguma membuka gembok-gembok pertahanan dari Mutiara Hitam. Masih Arguma membuka melintasi penjagaan dari ketat. Sayang disayang alama, Arguma bisa digagalkan oleh Mutiara Hitam. Tukar jaga kembali Arguma. Mutiara Hitam membawa serangan, mencoba kembali. Satu personel sekaligus tiga personel, empat personel mencoba kembali membuka kuncian-kuncian dari Arguma. Wow, iya membuka. Mutiara Hitam betul. Lepas dua personel sekaligus tiga personel di pengawalan Arguma masih Mutiara Hitam membuka Mutiara, obrak-abrik pertahanan dari
dari Arkuma. Aduh lesek saudara-saudara, aduh lesek. Aduh satu surat masih mampu meloloskan satu poin. 5 menit sisa waktu di babak pertama di sesi kedua. Masih Mutiara Hitam mencoba kembali merobek-robek pertahanan dari Arkuma. Mampukah Mutiara Hitam ya merobek pertahanan dari Arkuma? Loh masih Mutiara Hitam cetan lo berapa beri pertahanan dulu masih Mutiara Hitam bangun serangan balik. Lagi-lagi Mutiara Hitam mencoba kembali serangan demi serangan. Lepas saudara-saudara, ya masih Mutiara Hitam serangan balik. Apa yang terjadi? Dua personel masih menunggu kawan saudara-saudara. Lepas lantas saudara-saudara Mutiara Hitam serangan demi serangan. Mutiara Hitam mampukah Mutiara Hitam coba kembali merobek-robek kembali pertahanan dari Arkuma. 4 menit sisa waktu di babak pertama di sesi kedua. Iya, anak kedua tim ini menunjukkan permainan. Tinggal selangkah lagi Mutiara Hitam. Lagi-lagi Mutiara Hitam membangun, tinggal selangkah lagi Mutiara Hitam. Mampukah Mutiara Hitam membuka gembok-gembok pertahanan di garis Jasmine? Cetak, masih Mutiara Hitam. Obrak-abrik pertahanan dari Arkuma, cetak, kebolan bertubi-tubi dari Mutiara Hitam. Tiga menit sisa waktu di babak pertama di sesi kedua. Masih Mutiara Hitam membangun serangan satu personel sekaligus tiga personel mengobrak-abrik pertahanan dari Arkuma. Ya, aduh lesek sudah membuka Mutiara Hitam. Sayang disayang Mutiara Hitam kurang hati-hati maka kena sambaran di Lesben. Keempat masih tukar jaga kembali Mutiara Hitam. Masih Arkuma membangun serangan. Membuka Arkuma merobek-robek pertahanan dari masih Arkuma membawa serangan dua personel di kawal ketat. Membuka gembok-gembok pertahanan dari Mutiara Hitam. Iya masih Arkuma cepat mampu membuka guntingan-guntingan dari Mutiara. 2 menit sisa waktu yang diberikan babak pertama di sesi kedua. Masih Arkuma membawa serangan. Rupa-rupanya Arkuma membuka Arkuma memperkecil kedudukan. Arkuma masih ya merobek-robek pertahanan dari Mutiara Hitam. Ya di lobi terakhir masih Arkuma membawa serangan dua personel di kawal ketat. Mampu meloloskan diri nomor punggung 11. Ya masih Arkuma membangun serangan balik. Apa yang terjadi? Dua personel di kawal ketat sekaligus tiga personel meloloskan diri. Iya dari Arkuma membuka Arkuma membuka kembali. Masih Arkuma adalah seksual saudara. Arkuma cukup bisa sekali mampukah 1 menit bisa waktu yang diberikan. Ya cukup singkat sekali. Masih Arkuma mampu mencobol. Iya tukar jaga kembali. 30 detik. Iya masih Arkuma membangun serangan. Iya dua personel sekaligus empat personel membuka kuncian-kuncian dari Mutiara Hitam. Mampu meloloskan diri dua personel dari Arkuma. Mampu mencoba kembali. Masih
Arguma. Ya, masih Arguma membawa serangan, serangan tapi serangan dari, ya, rupa-rupanya sang wasit.